Di informasi lainnya, memperingati Hari Boneka Teater Sedunia, ratusan warga Meksiko menggelar parade boneka di sepanjang jalan ibu kota Meksiko. Benar, dari anak-anak sampai kakek nenek gitu, antusias berparade di siang hari yang panas bingit. Ratusan warga dengan ragam karakter boneka teaternya berparade dan meramaikan festival boneka teater di Meksiko City, Meksiko, Minggu siang. Sinar mentari yang panas tak menyurutkan animo warga untuk merayakan Hari Boneka Teater Sedunia yang jatuh setiap tanggal 21 Maret. Beragam karakter boneka teater yang lucu ini tak henti-hentinya dimainkan para dalang di sepanjang jalan. Dan keriuhan aksi para dalang dan bonekanya ini pun membuat warga antusias. Y es un poquito de darles mayor énfasis a la imaginación tanto de los adultos como de los niños. Oh iya, festival boneka teater ini sengaja digelar bukan sekedar memeriahkan Hari Boneka Teater, melainkan bentuk pelestarian, kedamaian, dan keakraban para pecinta boneka teater di seluruh Meksiko. Viene del mundo de lo fantástico. El títere es por esencia no realista. Siempre está sintetizando, siempre está tratando de comunicar con la mayor sencillez y la mayor claridad posible las ideas universales de paz y de fraternidad. Tua, muda, perempuan, ataupun laki-laki, semua berhak mengikuti acara yang hampir tiap tahun digelar ini. Imajinasi dan kreativitas dari boneka-boneka mereka pun tak dibatasi, semua bebas berkarya.